Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di APK Media Channel yang akan memberikan informasi dan juga tutorial bermanfaat seputar Android. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gue mau bagiin bagaimana caranya kita kompres video ke MP3 ya, ataupun mengubah video menjadi MP3. Sebelum gue bingung, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. Oke, buat teman-teman yang suka dengerin musik tapi ada videonya, misalkan kita bisa upload ataupun bisa mengkonvert video tersebut menjadi sebuah suara ya, ataupun MP3. Teman-teman harus download dulu aplikasinya, yaitu Audio Converter ya. Audio Converter ada di Play Store. Audio Converter. Ini dia aplikasinya. Selain kita bisa mengubah video menjadi MP3, aplikasi ini juga bisa mengubah suara MP3 yang jelek menjadi lebih bagus ya teman-teman. Kita langsung saja mulai convert. Untuk mencari videonya, kita bisa cari di sini ya, browser. Kita klik browser. Kita cari saja di sini. Ini dia, misalkan ya videonya. Aku akan mengkonvert salah satu efek suara untuk YouTube. Efek suara ini. Klik next. MP3 save. Oke. Dan ini dia hasilnya, guys. Coba cari di sini. Folder. Converter. Audio. Kita cari hasil konvert tadi. Oke, ini sudah jadi ini ya. Sudah jadi sebuah MP3. Teman-teman, itu tadi bagaimana caranya convert video menjadi sebuah MP3 ya, untuk kita gunakan kembali menjadi sound effect YouTube. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.